Halo teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan kembali dari Terminal Gubuk. Nah, sore hari ini aku pengen nyekat artisnya Sinar Jaya, yaitu Sinar Jaya 24 RC. Itu artisnya Sinjay yang sudah lama tak terkenal kembali, tapi aku pengen meliput karena saya belum tahu sih armadanya seperti apa ya. Jadi seperti apa keseruannya sore hari ini? Yuk simak terus videonya sampai tuntas teman-teman. Garuda Mas laju prima, ini Garuda Mas lagi yang osor, dan ini yang kita cari adalah Sinar Jaya 24 RC teman-teman, yang teman-teman tanya juga nih di kolom komentar ya. Sekarang hari Rabu 10 Mei 2023 teman-teman. Situasi Terminal Gubuk sore hari ini tak ya ramai aja. Tapi ini barusan datang atau armada yang baru parkir ada skuadnya Garuda Mas. Untuk kayak Sinar Jaya, Berlian Jaya, Hiba Putra dan lain-lain masih belum datang. Nah, jadi nanti saksikan aja videoku dan kita lihat dan kita tunggu. Saya penasaran sih armada artisnya Sinar Jaya yang 24 RC itu seperti apa sih armadanya. Nah, kita tunggu aja apakah hari ini masuk atau enggak ya. Kita tunggu aja deh pokoknya. Ini diberangkatkan Garuda Mas pesona single glass. Wah, saya jarang-jarang ya lihat armada satu ini. Wah, kelihatan gagah banget teman-teman. Wih, asli ini bodi C2 HD. Wah, masih dipertahankan ya bodinya. Pintu tengah lagi. Gokil sih. Wah, ini armadanya atau unitnya nih cakep banget gitu ya, kayak pengen naik gitu. Tapi wah, pintu tengah nih teman-teman. Wah, gila, ini bukan yang osor ya, biasanya yang osor masuk. Cakep banget sih unitnya ya. Ganteng. Nah, kita pindah spot di depan ya teman-teman. Sore hari ini cuacanya cukup cerah terang, bagus, mantap deh pokoknya. Ya, semoga aja sampai malam bisa terang begini ya. Cakep. Wah, ini ada armada Nusantara nih teman-teman, armada pariwisatanya. Wah, tumben ngelintas ya. Ini yang pertama baru terlihat ada Berlian Jaya, julukannya Pelangi. Wah, ini galangan terontonnya nih teman-teman. Wah, padahal ini mau masuk BC11 Pelangi. Wah, sempit nih. Wala. Belakangnya ada Berlian Jaya kembali, ini yang keduanya teman-teman. Armada yang kedua. Wah, ini sih truknya parkirnya gimana ya? BC07 Pendekar. Wih. Yuk. Armada yang ketiga ini disusul kembali, ini Garuda Mas teman-teman. Entah ini trayeknya kemana ya, soalnya nggak ada papan trayeknya nih.
Ini, oh ini juga masuk terminal Gubuk. Hari ini armadanya kayaknya pada telat deh dari baratnya teman-teman, entah kenapa ya. Nggak tahu sih. Apakah ada efek one way kembali? Karena ini udah nggak arus balik atau suasana lebaran udah selesai, jadi nggak begitu ramai. Ini dua unit Garuda Mas Maesa dan Reang. Wih, di armada terbaru. Yuk, Pak. Reang 7559. Ini ada Berlian Jaya ketiga, teman-teman. Favorit BJ06. Wah, ini nggak masuk terminal kayaknya. Penumpangnya ada di, udah nunggu di depan ya. Jadi langsung naik dia penumpangnya. Ini nggak masuk terminal, cuma ngambil penumpang di depan aja, teman-teman. Wah, lumayan langsung serbu penumpang. Nih, langsung naik penumpangnya. Wah, Berlian Jaya favorit julukannya. Mercy sasisnya nih. Oha 1526. Langsung berangkat Berlian Jaya-nya, teman-teman. Wah, ini SR2-nya nih. Baru tiba BJ15. Wah, sana ada Joyoboyo, Kramajati, teman-teman. Masuk nggak ya terminal ya? Untuk armada Sinar Jaya nih, yang dari tadi saya tunggu-tunggu, belum ada yang datang sama sekali ya, satu pun belum ada. Ini baru Garuda, Berlian Jaya, dan Kramajati. Kramajati kayaknya nggak masuk terminal ini. Itu menaikkan beberapa penumpang di depan masjid ya. Garuda Mas baru masuk 040. Wah, ini Joyoboyo-nya langsung bablas nggak masuk terminal, teman-teman. Wah, ini nih Sinar Jaya. Ini baru satu armada yang kelihatan nih. Oh, ini tim Gemolong. Gemolong Pasar Kemis. Wah, ini yang body jet bus 2 SHD menaikkan satu penumpang. Nggak masuk terminal kanan. Ini cuman satu penumpang aja. Tim Gemolong Pasar Kemis, teman-teman. Langsung diberangkatkan ya. Ini yang 024 Sinar Jaya, artis yang terlupakan nih. Setelah pawangnya keluar ya, udah terlupakan lah pokoknya, teman-teman. Jetbus HD 2+ ini, teman-teman. Putra Santri Kampung Rambut Bogor, Kampung Rambutan. Bogor Kampung Rambutan trayeknya. Wah, papasan bis tingkatnya Garuda Mas langsung berangkat tuh. Widih, menggunakan Hino RN cuy, 285. Artis yang terlupakan nih, Sinar Jaya 24 RC, teman-teman. Kemarin yang tanya juga ini armadanya masuk nih, teman-teman. Ada beberapa unit yang terparkir. Ini ada Laju Prima, terus Garuda Mas, Laju Prima, ini Garuda Mas lagi yang osor. Dan ini yang kita cari adalah Sinar Jaya 24 RC, teman-teman. Yang teman-teman tanya juga nih di kolom komentar ya, Bang, apakah ada Sinar Jaya 24 RC? Nah, ini armadanya, teman-teman. Ntar kita lihat. Ini tim Bogor, Baranang Siang ya. Ini persiapan artisnya Sinar Jaya. Artisnya Sinar Jaya 24 RC pada zamannya ya, tentunya. Ternyata ini menggunakan Hino RN, teman-teman. 285 toh. Wah, pesona single glass pula. Ini dia Putra Sabrang Wetan, tim Baranang Siang Bogor. Wih, Hino RN cuy, 285. Ini ternyata artisnya. Baru tahu gua. Baru tahu saya, teman-teman. Nih Hino tuh. Apapun sasisnya, tetapi karoserinya tetap Adi Putra ya.
artisnya Sinar Jaya 24 RC. Ini dulunya sempat menjadi artis tapi sekarang terlupakan, teman-teman. Wah. Hino ini pakai menggunakan sasis Hino loh. Hino RN285, teman-teman. Wih. Nah, ini dia artis yang terlupakan 24 RC. Ini Bogor Kampung Rambutan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi perjalanan bagi teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan saya ucapkan sampai ketemu di videoku berikutnya, teman-teman.